Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Hampir di setiap tahun, di setiap Ramadan, Zionis selalu mengganggu keberadaan saudara-saudara kita di Palestina, selalu memancing kesabaran seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mereka terakhir menyerang di tanggal 19 April 2022, di mana mereka menyerang saudara-saudara kita yang sedang beribadah. Mereka menyerang saudara-saudara kita yang sedang sahur, menyerang orang tua, menyerang wanita-wanita dan saudara-saudara kita yang sedang mempertahankan kedaulatan Masjidil Aqsa. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah, kita seharusnya sebagai seorang yang beriman, bersaudara, saling membantu, saling memberikan support untuk saudara-saudara kita di sana. Ibarat seperti ini saudara kita yang ada di Gaza, mereka sedang terikat, terembargo, terbatasi kegerakan mereka. Namun pada hakikatnya mereka di sana seperti ini. Boleh bisa dibantu diikat? Ini visualisasi tentang gambaran apakah betul mereka terikat. Mereka dizolimi, mereka dibatasi pergerakan mereka. Ingin beribadah tidak boleh bebas seperti kita yang ada di Indonesia. Boleh diperhatikan, ini adalah visualisasi bagaimana gambaran Zionis mengikat, bagaimana Zionis ya, membatasi pergerakan mereka. Boleh juga ditutup supaya bisa memberikan gambaran. Inilah pula gambaran dunia saat saudara kita di Gaza, saat mereka sedang ingin beribadah, seakan-akan dunia, khususnya negara Eropa, menutup mata. Berita-berita menutupnya. Namun pada hakikatnya, saudaraku yang ada di Gaza, kalian merdeka, kalian tidak sendiri, kami bersama Anda. Biru wadam nafdiku yaqsa. Mungkin bisa dilihat, apakah mungkin kurang terlalu viral beritanya? Boleh dibuka lagi? Anda lihat, apakah sudah keras ikatannya? Boleh dicek lagi? Sudah sangat keras. Dan selalu mereka memancing-mancing, ya, mengatakan bahwa yang menjadi musuh adalah yang mendahului duluan adalah Gaza. Pada hakikatnya bukan seperti itu, saudaraku. Ingat, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh kesabaran, kebenaran akan pasti tiba, kemerdekaan pasti akan sangat dekat. Beruh wadam nafdika ya aqsa. Dan pada akhirnya, saudara-saudara kalian yang ada di Indonesia akan bersama dengan Anda, akan bersama dengan saudaraku yang ada di Palestina. Kami selalu bersama kalian. Jangan pernah bersedih, jangan pernah mundur. Tetap Anda adalah saudara kami. Tetap perjuangkan, tetap pertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.